Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kita kembali di acara Healthy Corner, program yang mengupas tentang dinamika sosial kesehatan di masyarakat, terutama saat ini masih di era pandemi COVID-19. Dan bersama dengan saya Budi Santoso, 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan dua narasumber kita dari Kalimantan Timur. Yang pertama adalah Bapak Mahnun Usni S.I.Kom, beliau adalah relawan Muhammadiyah dari Kalimantan Timur, dan juga Dr. Muhammad Fadil Fikrik, beliau dari Klinik Kusuma Medical Center, Batu Kajang, Paser, Kalimantan Timur. Dan tentunya nanti pemirsa juga bisa berinteraksi dengan kita yang ingin bergabung, bertanya, berdiskusi, atau mau sharing, memperkaya hasanah tentang kesehatan dan kesiapan menjadi relawan, terutama adalah relawan kemanusiaan. Kita tahu, 2 hari yang lalu kita ikut bersama-sama memperingati Hari Relawan Internasional atau International Volunteer Day, dan Muhammadiyah merupakan salah satu ormas yang terus bergerak untuk mencetak kader-kader relawan kemanusiaan di Indonesia dan di dunia, karena memang tidak hanya kemudian di Indonesia tetapi di beberapa negara ketika terjadi kejadian musibah bencana alam maupun yang lain, Muhammadiyah juga mengirim relawannya ke luar negeri. Baik, kita akan berbincang dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Pak Mahnun Usni S.Kom, relawan Muhammadiyah Kalimantan Timur. Assalamualaikum Pak Usni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suaranya memang menggelegar ya. Jadi suara relawan ya seperti ini ya, penuh dengan semangat gitu ya. Iya. Harus sehat dan semangat. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, ya. Pak Usni, ini di mana ini posisinya? Menarik sekali ya, ini di depan masjid ya, Masjid Kalimantan Timur ini. Ini di kantor wilayah di Muhammadiyah kantor Kalimantan Timur. Memang di masjid yang hampir insya Allah 80% dalam tahap penyelesaian sudah, insya Allah. Nah, luar biasa. Berapa lantai, Mas Usni? 2 lantai aja. 2 lantai ya. Kalau di Kalimantan ini masjidnya besar-besar ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemik, saya juga pernah ke Kalimantan Selatan, masjidnya juga besar sekali itu. Betul, betul. Nah, Kaltim sebagai calon ibu kota tentunya harus lebih besar daripada Kalimantan Selatan ini, Mas Usni. Amin, amin, insya Allah. Baik, terima kasih. Mas Usni ini juga sudah beberapa kali terlibat dalam respon kemanusiaan di beberapa daerah di Indonesia, nanti juga bisa bercerita kepada kita semua. Nah, sebelumnya kita akan menyapa Dr. Muhammad Fadil Fikri. Assalamualaikum, Dr. Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Fadil, ini saya menyapanya siapa ini? Familiarnya bisa disapa Dr. Fadil, apa Dr. Fikri, atau Dr. Muhammad? Dr. Fadil saja, Pak. Dr. Fadil ya, memang lebih familiar Dr. Fadil daripada dua yang lain ya. Oke, okay. Iya, Dr. Fadil ini di mana ini posisinya sekarang? Sekarang lagi di rumah, lagi di rumah. Sedang tidak bertugas kalau begitu ya? Yang mengatur jaga untuk mempersiapkan diri untuk hari ini. Oke, okay, baik. Nah, ini kita ngobrolan kita di siang hari ini adalah tentang kesehatan dan kesiapan menjadi relawan kemanusiaan. Saya ke Pak Usni dulu deh. Pak Usni, jadi kalau kita berbicara mengenai relawan, mungkin Pak Usni bisa bercerita kepada kita semua, sebenarnya relawan ini yang seperti apa, lalu kemudian kualifikasinya seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang relawan gitu, Pak Usni? Iya, terima kasih. Yang terpenting bagi kita adalah relawan adalah kesediaan diri dengan keikhlasan diri dan ada rasa peduli. Jadi setiap diri manusia itu punya potensi. Potensi untuk apa? Potensi untuk mempunyai rasa empati. Ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana, ujian-ujian yang ada di sekitar kita, baik ada di sekitar kita maupun di daerah lain, tentu ada panggilan hati untuk mempunyai rasa empati. Tetapi saya kira rasa empati itu tidak cukup. Kemudian harus menjadi sebuah pola kehidupan, yaitu kemudian berkembang menjadi sebuah rasa-rasa kerja simpati. Kerja simpati pun tidak cukup, maka harus dilakukan yang namanya kemudian berujung pada aksi. Aksi inilah salah satunya adalah panggilan menjadi seorang relawan kemanusiaan. Saya kira setiap pribadi kita, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu diiringi hatinya, pribadinya ada rasa itu semua.
Maka tinggal kita, ketika ada kejadian-kejadian musibah, apakah kita terpanggil atau tidak dengan berbagai macam ragamnya. Saya kira nanti tidak kita hanya sekedar menyempitkan makna relawan itu harus terjun ke daerah yang terkena musibah atau lokasi-lokasi yang terkena musibah, tetapi relawan itu juga mempersiapkan yang mungkin bisa jadi dia menyiapkan akomodasi, sarana, dan prasarana lainnya. Sehingga relawan tidak hanya menjadi sebuah kata sempit bahwa mereka harus turun langsung. Karena itu saya kira beberapa hal perlu kita pahami bersama. Sehingga profil relawan ini harus betul-betul menjadi sebuah ciri bagi kehidupan seseorang hari ini. Apalagi tadi baru saja kita peringati Hari Relawan Internasional. Yang kedua adalah perlu kita garis bawahi bahwa Indonesia ini termasuk dalam kategori 3 negara yang mempunyai nilai kedermawanan yang sangat tinggi. Maka nilai kedermawanan ini akan terus menjadi sebuah loncatan panggilan untuk memberi manakala ada ujian-ujian di daerah maupun di luar negeri. Saya kira termasuk Muhammadiyah ini menjadi organisasi masyarakat, organisasi Islam yang betul-betul sangat punya komitmen atau mempunyai arah fokus kerja-kerja kemanusiaan yang tentunya didukung oleh Layusmu dan majelis atau lembaga lainnya. Demikian Mas Budi. Ya, baik. Jadi tidak hanya berhenti di empati dan simpati ya, tapi tentunya adalah ada action di dalamnya ya. Karena kadang relawan itu difahami begini Kang Husni, Pak Husni. Jadi kadang difahami relawan itu kadang-kadang rela, kadang-kadang melawan itu ya. Nah ini tadi kalau Pak Husni menyampaikan modal utamanya adalah ada empati. Bahwa kalau ada daerah yang lain tertimpa musibah atau di daerahnya tertimpa musibah atau mungkin tetangganya paling terdekat tertimpa musibah, maka yang bersangkutan harus tergerak rasa untuk menolongnya. Nah, kalau kita berbicara kembali mengenai semangat relawan, tentu kan Kiai Madalan jauh ya sebelum adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebelum adanya kemudian respon-respon penanggulangan bencana di Indonesia ini, jauh sebelumnya sebenarnya Kiai Madalan sudah mengajak kita untuk belajar memahami sekaligus menghayati tentang kita mesti bermuamalah untuk menolong orang lain melalui kajian Al-Ma'un ya Kang ya. Yeah. Nah Pak Husni bisa dong cerita bagaimana kemudian semangat Al-Ma'un ini bisa menjadi inspirasi bagi relawan di Muhammadiyah pada umumnya. Iya betul, ketika Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan tentang surat Al-Ma'un, kita seringkali membaca sejarah bahwa ketika para santrinya atau murid-muridnya ingin menaikkan pelajaran Al-Ma'un ini menuju surat berikutnya, maka Kiai Dahlan senantiasa mengulang-ulang itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah engkau sekedar membaca surat Al-Ma'un itu atau sekedar menghafalnya saja? Dan engkau sudah membuktikan belum kandungan isi Al-Ma'un itu? Maka di sini kita bisa melihat semangat Al-Ma'un inilah yang menjadikan sebuah semangat nilai kemanusiaan atau filantropi yang kita bawakan hari ini. Dan salah satunya adalah ketika mungkin belum ada lembaga-lembaga kemanusiaan, maka pada waktu itu dengan dipelopori oleh Kiai Suja ketika terjadi erupsi di satu gunung di Jawa Timur, itu menjadikan sebuah prioritas bagaimana gerakan Muhammadiyah itu menjaga fitrah kemanusiaan. Menjaga fitrah kemanusiaan itu adalah salah satunya adalah menjaga jiwa dari kematian, menjaga jiwa dari kekurangan, menjaga jiwa dari rasa sakit dan sebagainya. Maka disinilah sebuah semangat ayat itu betul-betul kita pahami menjadi bagian tolak ukur kita sebagai seorang Muslim terutama dan manusia secara keseluruhannya. Maknanya apa? Di sini adalah semangat untuk memberi itu melebihi dari sebuah semangat untuk memiliki harta. Maka bagian kita adalah harta itu secukupnya saja di dalam hasanah kita. Secukupnya saja kita nikmati, tetapi kemudian kita salurkan menjadi sebuah energi-energi empati, energi simpati yang menjadikannya sebuah aksi. Saya kira sampai hari ini kita bisa menghitung, terutama di Muhammadiyah melalui Kiai Ahmad Dahlan dan hari ini dilembagakan menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana maupun MDNC yang ditopang dengan Layusmu, saya kira
menjadi bagian tolak ukur kita. Mengukur keimanan, mengukur keislaman, terutama saya kira menjadi hal penting bagaimana kita terketuk dengan adanya kejadian-kejadian kemanusiaan yang ada di sekitar kita. Demikian, Mas Budi. Oke, Mas Husni, sharing dong makna dari Al-Ma'un tadi terhadap implementasi yang mungkin Mas Husni pernah lakukan ya di beberapa daerah. Mas Husni kan juga pernah melakukan respon ya, kalau nggak salah ke Sulawesi Tengah juga dan beberapa daerah. Apa yang dirasakan Mas Husni sebagai relawan dan semangat Al-Ma'un ini ketika kemudian Mas Husni benar-benar berada pada lokasi daerah yang tertimpa musibah? Ya, terima kasih. Ketika di Jogja pertama kali saya benar-benar masih bertinggal di Jogja, pertama kali kegiatan respon kebencanaan yang saya ikuti adalah ketika terjadi gempa di Jogja. Waktu itu tahun 2006 kita, ya? Iya. Waktu itu kita bergabung dengan Muhammadiyah, tetapi kita dengan lembaga lain. Waktu itu saya benar-benar bisa merasakan, dan inilah bagi saya adalah panggilan diri menjadi relawan. Ketika pada waktu sehabis subuh, saya harus terbang. Malam hari kebetulan saya lembur sebuah pekerjaan, sehingga sesudah sholat subuh saya terpaksa untuk tidur. Kemudian terbangun dengan adanya gempa itu, dan saya bisa melihat di depan saya ada bangunan, bangunan lantai 4 yang roboh di depan mata saya. Pada waktu itu, kemudian saya bergegas pulang ke kampung. Kemudian saya lihat di jalanan ada orang-orang yang tergeletak, berdarah, mungkin ada yang meninggal dunia, menangis, meraung, dan sebagainya. Pada saat itulah saya melakukan afirmasi diri. Bagaimana saya berpikir, kemudian menyatakan saya harus hadir ketika ada ujian ataupun musibah seperti ini. Dan ini menjadi sebuah tolak ukur ataupun titik tolak saya untuk terpanggil menjadi relawan. Sehingga ketika erupsi Merapi kita sudah bergabung dengan kegiatan Muhammadiyah, dan ketika sampai di Kalimantan Timur, insya Allah kami juga berinisiasi termasuk untuk kegiatan luar negeri, yaitu ketika terjadi bencana Muslim di Rohingya. Rohingya ya? Ya, ya, kita sudah memulai pada saat itu untuk pertama kali kegiatan kami. Tetapi sifatnya relawan kita adalah pengumpulan dana yang kita salurkan melalui Lalisimo Pusat pada waktu itu, dan saya ingat betul 238 juta sekian kita bisa kumpulkan dari kota Samarinda ini melalui AUM-AUM. Kemudian panggilan selanjutnya, insya Allah kita terlibat langsung di kegiatan bencana kemanusiaan di Lombok, di Palu, dan tentu di sekitar kita. Yaitu kita bisa mengetahui bahwa Samarinda ini acap kali, sering kali, dan berulang kali musibah banjir ini masih terus setiap tahunnya menjadi sesuatu yang rutin yang harus kita hadapi. Maka saya kira inilah panggilan-panggilan dari kawan-kawan yang ada di Kalimantan Timur ini, dengan adanya ke depan menjadi ibu kota nasional, tentu harus segera berpacu untuk menyiapkan relawan-relawannya untuk kita senantiasa ikut kegiatan kemanusiaan tentunya. Demikian Mas Budi. Oke, jadi menarik, ternyata Mas Husni sudah cukup lama ya berkecimpung dalam dunia pertolongan dan bantuan kemanusiaan ya, 2006 gempa bumi di Jogja pada waktu itu ya. Saya nggak mampir ke rumah sakit saya waktu itu ya, sehingga kita nggak ketemu ya Pak Husni. Iya. Baik, saya ke Dr. Fadil. Dr. Fadil, kalau kita berbicara mengenai tentang kerelawanan, Dr. Fadil sendiri punya nggak pengalaman cerita-cerita yang menarik ketika Dr. Fadil terlibat dalam urusan bantuan kemanusiaan? Ya, baik. Dari pengalaman saya, sebenarnya ini kan saya jadi dokter itu baru 2-3 tahun ini ya. Dengan pengalaman, saya banyak menikmati sukarelawan ketika saya menjadi pemuda, maksudnya masih mahasiswa. Beberapa terlibat dalam kegiatan sukarelawan mengajar, kemudian taman baca. Dan pengalaman yang paling berkesan bagi saya itu adalah pengalaman turun bencana langsung. Ya, saat ini mungkin memang teman-teman lagi banyak berjuang di bencana non-alam ya, di zaman pandemi ini. Namun pengalaman yang sangat saya bisa rasakan itu adalah ketika turun bencana di lima bulan yang lalu di banjir bandang Luwu Utara di Masamba. Utara ya, di Sulawesi ya? Ya, di Sulawesi Selatan. Jadi memang itu saya bisa membandingkan gitu, datang ketika saat respon dan saat datang ketika
sudah rehabilitasi gitu. Jadi memang ketika hari-hari pertama banjir bandang yang itu adalah lumpur, di hari-hari pertama memang kita melihat bagaimana chaos-nya lokasi gitu ya. Di mana nggak ada sinyal, nggak ada listrik, orang-orang lagi kacau, banyak kehilangan, belum tahu siapa, koordinasi juga masih belum rapi, dan benar-benar itu sambil kita juga deg-degan gitu ya, bahwa apakah ada bencana susulan atau tidak gitu ketika menjadi relawan gitu. Jadi salah satu yang sangat saya rasakan itu adalah melihat bagaimana situasi saat bencana alam ketika itu. Dan banjir bandang di Sulawesi Selatan di Luwu Utara itu juga berlangsung di saat masih tingginya angka pandemi COVID-19 ya, Dr. Fadil ya? Iya, betul. Nah, oke. Okay. Ini menarik. Nanti kita bincangkan mengenai peran kita sebagai relawan dan kesiapannya, Dr. Fadil dan Pak Husni, tapi kita mesti jeda dulu untuk iklan yang satu ini. Diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk, persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Media COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang satu kali dalam satu pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Di Healthy Corner, kita lanjut ke Dr. Fadil. Dr. Fadil, tadi kita menarik itu cerita Dr. Fadil ketika terlibat dalam urusan penanganan penyintas di Luwu Utara ya, di Sulawesi, banjir bandang waktu itu. Dimana pada waktu itu, kalau tidak salah, angka COVID juga masih sangat tinggi. Nah, ini menarik ketika kemudian kita berbicara mengenai penanganan bencana alam di tengah pandemi, dan ini adalah bencana non-alam. Karakteristiknya juga berbeda-beda. Ketika bencana alam, saya kira kerumunan, kemudian hal-hal yang terkait dengan protokol 3M atau protokol kesehatan itu tidak terlalu signifikan untuk dilakukan. Tetapi ketika kita berbicara di era pandemik, maka untuk menjaga jarak, kemudian pakai masker, lalu kemudian sering cuci tangan, dan tidak banyak membuka masker, ini harus yang diutamakan. Ini bagaimana cerita Dr. Fadil ke teman-teman pemirsa TVMU bisa disaringkan, bagaimana saat itu kemudian bisa menegakkan yang demikian agar dampak bencana alam tidak berdampak di bencana alam. Bagaimana Dr. Fadil? Iya, jadi memang ini saat itu adalah kita mempertimbangkan prioritas gitu ya, dimana memang saat itu kondisinya lagi kacau, sementara kita juga di daerah saya itu memang lagi pandemi gitu ya. Salah satu yang bisa kita lakukan itu memang kesehatan. Jadi
sebelum berangkat itu para sukarelawan sudah dilakukan rapid test gitu ya, minimal, dan dibekali masker. Dan sampai di sana tetap melakukan mematuhi protokol kesehatan ya, tentunya dengan menggunakan masker dan cuci tangan, meskipun sebenarnya memang untuk jaga jarak itu masih sangat sulit dilakukan terutama di pengungsian, namun bantuan-bantuan masker juga diupayakan untuk ada dan diberikan kepada masyarakat. Nah, dilemanya memang saat itu di situasi yang sangat kacau seperti itu ya, yang paling bisa, yang paling dilakukan adalah kita menjaga diri kita sendiri dulu, artinya mengamankan ketika habis kontak, kita membawa cuci tangan, kemudian juga tetap menggunakan masker dimanapun berada gitu, sebelum memang orang lain kita lakukan edukasi untuk melakukan hal demikian gitu. Namun tetap kembali ke prioritas, memang prioritas saat itu adalah bagaimana masyarakat ini tetap berkumpul dulu di tempat-tempat yang aman, di posko-posko pengungsian gitu, nanti bantuan-bantuan akan dibantu. Oke, okay. Jadi memang menjadi sangat ini ya, sangat rigid ketika kita berbicara mengenai penanganan di saat pandemi COVID-19 dan mengharuskan banyak orang harus mengungsi di beberapa lokasi yang agak susah dikontrol tingkat kerumunannya begitu ya. Tadi tentu salah satunya adalah kalau kita berbicara mengenai relawan, ya melindungi relawan itu satu yang sangat penting. Dari si APD-nya, dari sisi pengetahuan, pemahaman agar kita tidak terjangkit virus corona dan yang lain sebagainya. Oke, nah ini saya ke Pak Usni lagi nih. Pak Usni, kalau kita berbicara mengenai peran relawan, sebelum nanti kita akan lebih detail mengenai kesiapan relawan atau kapasitas relawan dan kesehatannya gitu ya. Relawan ini kan macam-macam ya, ada yang saya punya, mungkin bagi para pengusaha, saya siap jadi relawan untuk menyumbangkan hartanya. Kalau yang punya kendaraan, saya siap ini. Nah, menurut Pak Usni sendiri, apakah relawan itu harus datang ke lokasi atau seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh para masyarakat, teman-teman yang pengen terlibat menjadi bagian dari relawan ini? Pak Usni. Iya. Saya kira ada dua hal penting. Yang pertama adalah faktor diri. Faktor diri pribadi itu adalah bagaimana seseorang relawan itu mempunyai kompetensi. Kompetensi tentang keahlian yang mungkin dia bisa bawa ke tempat atau lokasi adanya musibah atau bencana. Maka di sini saya kira banyak keahlian yang bisa dipilah dan dipilih sesuai kebutuhan yang mendesak untuk di lokasi bencana. Dan sesuai bisa kemampuan kali ya? Ya, kemampuan dan sebagainya. Saya kira maka di situ kita secara kelembagaan tentunya yang terpenting adalah sikap dari tangkas, tangguh, dan tanggap. Saya kira tiga hal ini yang kita utamakan terlebih dahulu. Adanya ketangkasan kita melihat, membaca, memetakan adanya bencana-bencana yang ada, kemudian kita tanggap. Tanggap itu mungkin saya kira kita bisa fokuskan adalah keperluan, keperluannya apa. Kemudian yang ketiga saya kira tangguh. Tangguh itu adalah untuk membangun kepentingan apa yang harus kita kirimkan ke sana, ketangguhan dari relawan. Sehingga saya setuju sekali ketika memang ada seseorang yang dermawan, mempunyai modal, kapasitas keuangan, kemudian memberikan bantuan. Apakah dia perlu untuk langsung ke lokasi bencana? Saya kira bisa jadi tidak. Tidak perlu, tetapi perlu adanya pengorganisasian. Maka saya kira sudah tepat di Muhammadiyah ini ada MDMC atau LPB ini. Untuk apa? Mengorganisir, kemudian mengumpulkan segala potensi yang kita pilah-pilah. Maka nanti ini penting sekali bagaimana kita bisa memahamkan kepada segenap orang yang mau berpartisipasi kepada kita. Karena bisa jadi, saya kira Mas Budi, ketika mungkin pertama kali kita ke Lombok, mengirim dari relawan kemanusiaan yang ada di Kaltim ini banyak sekali peminatnya. Sehingga kita pun harus kemudian memilih dan memilah siapa yang memang punya kompetensi ke sana. Sehingga kita perlu adanya pelatihan terbatas, kemudian pembekalan, dan saya kira daya dukung untuk mengirim relawan ke sana. Saya kira hal-hal seperti itu yang bisa menjadi catatan kita. Relawan itu di semua posisi dan semua lini kita butuhkan. Tidak hanya yang terjun ke lokasi bencana saja, tetapi mereka yang menyiapkan sarana-prasarana, menyiapkan logistik, kemudian menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, itu pun menjadi sebuah catatan bahwa dia pun sebagai relawan kemanusiaan. Ya,
Oke, nah kalau kita berbicara mengenai kembali tentang relawan, saya kira tadi jadi tidak harus kemudian, oh saya harus datang ke lokasi ya, tidak harus ya Pak Husni ya. Ya artinya harus, ya. Kalau dia memiliki rezeki berlebih, bisa saja kemudian disalurkan ke Layusmu begitu ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang diorganis oleh teman-teman MDMC ke lokasi bencana. Juga mungkin kalau yang punya bahan-bahan mentah bisa saja sebenarnya ya. Jadi apapun yang kamu punya itu bisa menjadi bagian dari yang bisa dikontribusikan ke dalam penanggulangan bencana lah. Dan tidak harus ke lokasi. Jadi kalau Anda punya suatu bisa dilewatkan, disumbangkan lewat Muhammadiyah gitu kira-kira. Termasuk kalau tidak punya apa-apa dan karena fisiknya lemah, nah karena berbicara kesehatan, mungkin juga bisa saja, ya sudahlah saya tak menjadi relawan yang mendoakan. Itu juga boleh ya Pak Husni? Iya, saya kira semua diri kita secara fitrah ini adalah relawan. Setiap manusia diciptakan sebagai insan relawan. Keterpanggilan itu salah satunya adalah empati itu. Empati itu kan belum bergerak. Empati ya. Itu adalah fitrah, bagaimana kita mempunyai rasa-perasaan ketika ada orang lain terkena musibah. Maka ini menjadi sebuah modal dasar yang sangat kuat, sehingga untuk menggerakkan pada sikap simpati, kemudian berujung pada aksi. Pada aksi-aksi inilah yang nantinya orang-orang terpilih, relawan-relawan terpilih. Maka kita pun bisa mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang tidak berkemampuan tetapi mempunyai rasa empati dengan doa misalnya. Bisa juga mengajak orang lain untuk menjadikan kita sarana, mengajak orang lain untuk mengulurkan bantuan dan sebagainya. Saya kira ini menjadi modal-modal kemanusiaan yang sudah tertanam dalam diri kita sebagai manusia untuk menjadi insan relawan atau orang-orang yang berani memberi dan berani berbagi. Demikian Mas Didi. Oke, ya. Nah ini menarik ini. Jadi artinya relawan itu banyak jenis ya. Ada yang relawan tenaga, relawan harta, ada relawan doa, ada relawan macam-macam tadi itu ya. Nah ini ya. Tergantung dari kemampuan kita masing-masing menilik, mengukur seberapa posisi kita begitu untuk bisa berperan. Nah oke, sekarang kita mau ini ke kesiapan. Tentu kalau pengen jadi relawan, tetapi sebelum ke situ semangat untuk menjadi relawan kayaknya semakin subur ya, semakin ini ya, semakin kenceng ya Pak Husni ya, di beberapa lokasi ya. Juga menunjukkan demikian. Di Kalimantan Timur sendiri apakah menunjukkan demikian? Semangat pengen ya. Ikut berkontribusi jadi relawan ini? Ya, saya kira dua hari yang lalu, hari Sabtu kemarin kami di Balikpapan ada kegiatan yaitu rapat kerja wilayah Kokam dan SAR. Kebetulan di wilayah Pemuda Muhammadiyah itu ada bidang Kokam dan SAR, salah satunya adalah nantinya akan mengarah kepada relawan SAR. Di sini saya melihat potensi anak-anak muda untuk senantiasa bergabung, untuk senantiasa menjadi relawan-relawan untuk bergerak cepat, saya kira sangat tumbuh dan subur di Kalimantan Timur ini, terutama di lingkungan Muhammadiyah. Kemudian ada relawan di Muhammadiyah, saya kira sekumpulan dari terutama Angkatan Muda Muhammadiyah, baik dari unsur Hizbul Wathon, dari Tapak Suci, kemudian dari Pemuda Muhammadiyah maupun Nasihatul Aisyah. Saya kira ini menjadi sebuah potensi besar. Kemudian kami dari Layusmu, saya kebetulan memegang pelaksana Layusmu Sempaja Selatan, beberapa bulan yang lalu kami membuka untuk madrasah relawan kemanusiaan. Ini terhitung dalam waktu hitungan minggu ada 114 yang mendaftar. Sedangkan kami sebenarnya akan membuka kelas hanya khusus untuk 20 orang yang setiap minggu akan kami berikan pelatihan selama 3 jam selama seminggu sekali. Dan insya Allah ini akan kami launching di sekitar tanggal 20 Desember ini. Dan kami baru betul-betul menghitung apakah 114 ini kita libatkan semua atau memang sebagaimana di awal yaitu cukup ya. 12 saja untuk kelas-kelas produktif ataupun kelas-kelas kesiapan relawan kita. Wow, luar biasa ya. Jadi sudah mulai dibuat ini ya, pengelompokan-pengelompokan begitu ya di Kalimantan Timur ya. Insya Allah, untuk mengejar mungkin ketertinggalan dari relawan yang ada di Jawa yang wow. Kita Facebook dan sebagainya, pergerakannya sangat luar biasa. Dan tentu tanggapan dari masing-masing ortum juga positif ya, Pak Husni? Insya Allah, sangat positif. Oke, terutama nah kalau kita berbicara mengenai relawan, kan ada relawan psikososial, ada relawan kesehatan medis, ada relawan logistik, ada relawan kemudian di bagian yang lain. Di Kalimantan Timur sendiri juga tentu clustering seperti ini juga menjadi bagian perhatian tersendiri ya? Iya.
Jadi akhir tahun 2019 kita ikutkan beberapa relawan kita untuk ikut pelatihan kegiatan MDMC di Palu untuk kegiatan pelatihan khusus Indonesia Timur, bagian Indonesia bagian Timur. Dan insya Allah kita kirimkan 5 orang. Di sana memang ada beberapa klaster yang kita coba untuk kita dalami, misalnya untuk dapur umum, kemudian untuk apa ini pemukiman ya atau rumah darurat shelter, itu. Ya. Kemudian untuk kesehatan dan untuk psikososial. Sehingga nanti kita harapkan ke depan di samping kita bisa mengikutkan mereka yang pernah ikut pelatihan, tentunya nanti kita coba untuk melakukan koordinasi dengan pusat untuk bisa melakukan pendampingan-pendampingan kepada relawan-relawan yang kita siapkan, di samping juga tentunya kerjasama dengan BPBD daerah yang senantiasa di saat COVID ini seringkali bersama kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang mengenai, karena tadi Pak Usni sudah menyinggung mengenai relawan clustering, kemudian perlunya modal tidaknya kemudian sekedar empati, simpati saja. Dan nanti kita akan bahas di segmen ketiga tentang kemampuan fisik atau kesiapan fisik dan kesiapan non-fisik menjadi bagian dari relawan. Kita kembali selepas iklan yang satu ini. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan dua program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Command Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Muhammadiyah COVID-19 Command Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Kita masih di Healthy Corner dan di segmen 3 ini kita akan membahas mengenai kesiapan relawan, terutama adalah menyiapkan kesehatannya. Nah, saya ke Dr. Fadil. Dr. Fadil,
Jadi kalau tadi tuntutan peran yang sedemikian besar untuk para relawan ya, terutama kalau kita menyimak tentang kejadian bencana-bencana di Indonesia itu kan membutuhkan effort yang besar ya. Seperti misalnya kalau terjadi letusan Gunung Merapi, maka secara fisik relawan harus kuat. Ada yang sebagai SAR, Search and Rescue, yang dia melakukan evakuasi di tengah suhu yang sangat panas misalnya. Kemudian ketika terjadi gempa bumi, maka juga butuh tenaga yang ekstra. Ketika kemudian 24 jam harus fokus melakukan evakuasi warga yang terjebak, kalau dia SAR, kalau dia psikososial, ya dia mengerahkan tenaganya untuk menjadikan para penyintas itu semangat kembali, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk itu tentu membutuhkan fisik yang kuat, yang sehat. Dokter Fadil, bisa dong diceritakan kepada kita semua seperti apa sih sebenarnya kesehatan dalam konteks para relawan ini, dok? Jadi sebenarnya definisi sehat sendiri itu memang tidak terkait hanya fisik ya, tapi juga mental dan spiritual. Termasuk ujungnya adalah seseorang yang dikatakan sehat adalah seseorang yang bisa berkontribusi. Jadi dalam menjaga kesehatan itu sangat penting menjaga tiga pilar itu adalah fisik kemudian psikis. Nah, untuk menjadi seorang relawan yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa satu hal yang harus dimiliki yaitu adalah niat atau mental gitu ya, mental empati dan ke semangat kerelawan itu sebenarnya adalah fitrah setiap orang. Tapi dalam menjaga itu maka diperlukan ada aksi berupa niat tadi, niat yang harus tetap dikuatkan bahwa memang dalam tugas untuk relawan ini meskipun sedang capek, kemudian akan berhadapan dengan sesuatu yang emosional, itu memang harus dijaga gitu. Tujuannya memang adalah salah satu jalan ketakwaan gitu ya. Nah, dalam menjaga niat ini, maka seseorang juga harus mengenal fisiknya, batasan-batasan dirinya ya, bahwa dalam mengelola stres misalnya, memang saya harus lebih mengetahui saya sifatnya adalah orang yang harus bercerita, saya harus mengalihkannya ke hal-hal yang positif atau hobi. Jadi itu adalah salah satu bentuk pengelolaan yang bisa dilakukan saat ini dan juga nanti ketika turun bencana. Nah, dalam mempersiapkan fisik sendiri itu memang sudah harus terutama endurance atau stamina yang bisa yang didapatkan dari olahraga dan nutrisi ya, dari menjaga asupan sehat, kemudian aktivitas fisik, tentu tidak merokok, tidak minum alkohol juga harus dilakukan karena sifatnya menjaga stamina tubuh gitu ya, aliran pembuluh darah, kekuatan otot juga tetap harus dilakukan. Nah, dalam persiapan itu tentu butuh proses, mempersiapkannya harus dari sekarang tanpa menunggu harus ada bencana. Di mana aktivitas fisik yang dianjurkan memang untuk 30 menit per hari ya, untuk endurance. Kemudian juga di sisi lainnya makan-makanan sehat dengan gizi yang tidak kurang dan tidak berlebih gitu. Nah, sembari itu ya tetap harus melakukan kegiatan produktif sambil mengasah diri. Dua hal yang ketika seseorang ingin terjun itu adalah selain mempersiapkan tadi ya psikis dan fisik, juga harus ada persiapan ya. Persiapannya itu adalah tadi mengetahui sebenarnya saya bisa berkontribusi apa, apakah dari harta saya, tenaga saya, ilmu saya. Nah, apalagi kalau memang ada pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan yang memang akan membahas fokus ke bagaimana manajemen bencana, kemudian juga ada skill-skill yang bisa dilakukan di tempat bencana. Selain itu juga memang sangat perlu untuk terlibat dalam suatu komunitas atau organisasi yang tentunya dalam penanganan bencana itu kita tidak akan bicara perorangan, artinya memang kita akan banyak bicara tentang tim gitu. Jadi memang persiapannya bisa dilakukan dari sekarang sebelum turun bencana dengan banyak hal tadi gitu. Oke, jadi tentunya tidak hanya kemudian semangat mental yang membara gitu, tapi juga fisik tadi dan didukung juga oleh kebutuhan nutrisi dan makanan yang bergizi ya, Dr. Fadil ya. Nah, ya. Kan ini dok, kalau misalnya di lokasi bencana itu kan terkadang juga susah mendapatkan makanan yang nilai kandungan gizinya lebih ya, terutama di fase awal ketika terjadi bencana. Bagaimana mensiasatinya dok, agar tetap sehat, jangan sampai malah kemudian relawannya terdampak bencana sekundernya gitu. Iya betul. Betul. Ini sangat menarik ya, artinya memang dianjurkan untuk sesuatu yang
makanan sehat, kemudian mungkin juga tidur juga harus dijaga gitu ya. Namun memang dalam situasi bencana, terutama pada fase-fase respon awal, memang itu sangat terbatas. Yang pada dasarnya tetap harus kebutuhan dasar, jadi nutrisi dasar tetap harus ada energi ya. Jadi memang karbohidrat, terutama dari nasi gitu ya, itu adalah sumber energi utama. Di samping memang kalau memang misalnya ada yang lain, misalnya ada lauk, memang sangat penting. Tapi kalau dalam keterbatasan, seminimal mungkin itu tetap harus ada asupan karbohidrat yang masuk sebagai energi. Ini kita bicara dalam kondisi keterbatasan ya, ya. Dengan juga tidur juga sangat penting. Dua hal itu yang sangat penting. Nah itu betul. Nah kadang masalah tidur ini bagi relawan, mungkin Pak Osi juga punya pengalaman ya, susah sekali ini kalau mau tidur lebih dini gitu ya. Tidur paling nanti ya pukul 12 ke atas, kemudian subuh harus bangun ya. Bagi relawan, suara adzan subuh itu adalah reminder agar segera bangun tuh. Dan relawan Muhammadiyah saya kira menunjukkan hal yang bagus ya. Jadi cuman untuk mengawali tidurnya ini Pak dokter agak susah kadang kalau di lokasi bencana begitu. Karena harus bercengkrama lah, harus ngobrol lah. Nah, tetapi menariknya adalah ini kan saat pandemi COVID-19 ya. Tentu ada asupan-asupan tertentu yang mungkin bisa dikonsumsi oleh para relawan sehingga selain fisiknya kuat, tetapi juga punya imun yang bagus, Dr. Fadil. Oke. Ya, kembali lagi bahwa sebenarnya terkait dengan trias infeksi gitu ya, sangat dipengaruhi dari inang atau tubuh kita sendiri, virusnya sendiri, sama lingkungannya. Nah, bagaimana cara kita menguatkan diri kita, tadi ya sudah dibahas, memang dengan nutrisi yang sehat dan seimbang ya. Kemudian juga aktivitas fisik dan vitamin-vitamin ya, untuk suplementasi serta manajemen stres. Nah, kalau memang yang dianjurkan memang semuanya itu makanan yang sehat, seimbang, yang bervariasi dalam jumlah yang cukup ya. Artinya memang ada, kalau misalnya untuk sehari-hari aja memang kebutuhan untuk makanan pokok gitu ya, jadi karbohidrat, kemudian ada proteinnya, itu ya sepertiga piring nasi, sepertiga lauk pauk itu ikan, atau sepertiga sayur dan buah gitu ya, dan itu bervariasi. Untuk suplementasi sebenarnya itu penunjang, yang penting yang dasarnya dulu terpenuhi, termasuk tadi juga tidur bukan berarti juga harus tidur ya, lebih kepada istirahat, tahu batasan kapan saya harus istirahat dan kapan saya harus booster lagi gitu. Jadi untuk tips-tips selama masa pandemi sebenarnya daya tahan imun kita itu meningkat memang dari nutrisi, olahraga, stres termasuk juga tidur juga salah satu hal yang harus tidak boleh dilupakan. Oke, ya jadi memang tidak boleh stres atau dalam bahasa lain tetap harus bahagia gitu ya. Nah ini seperti Pak Usni ini, jadi senyum terus gitu ya. Senyum ini kan melambangkan kebahagiaan ya. Ya ini kira-kira relawan tuh ya kayak Pak Usni ini, senyum, tetap bahagia ya, walaupun harus banyak di rumah. Ada pengurangan sana sini, tapi tetap senyum ya Pak Usni ya. Ini ciri khas relawan begini ya Pak Usni. Iya, saya kira saya menarik itu dari Dr. Fadil tadi, hindari stres. Bagi kita relawan itu harus gembira. Panggilan menjadi relawan itu adalah panggilan surga, sehingga aktivitasnya adalah aktivitas yang betul-betul mencerminkan bahwa itu kita ini gembira. Membayangkan di tempat musibah atau bencana, kita ini membawa rasa gundah gulana, keluh kesah dan sebagainya. Suruh pulang saja kalau relawan semacam ini, saya kira. Ya. Jadi kita ini harus betul-betul tampil. Meskipun boleh dikata makan di sana seadanya, tadi di fase pertama apalagi. Ya. Pengalaman kita di Lombok, makan selama 2 hari tidak ada bahan bumbu dapur sama sekali. Di situ sangat luar biasa. Saya kira banyak relawan yang lebih dari itu ya. Apalagi ketika akses-akses bantuan sarana yang sifatnya utama atau primer belum datang, sedangkan toko dan sebagainya belum menyuplai makanan pokok, saya kira ini tantangan pertama relawan. Maka hadirkan pertama kali panggilan sebagai relawan itu adalah kegembiraan. Ini adalah bagian dari sebagai tugas sebagai ibadah. Ketika sebagai ibadah, saya kira apapun kejadiannya, apapun yang kita hadapi di lokasi bencana musibah, di situ harus kita tampilkan bahwa kita ini menjadi orang yang hadirnya dirindukan.
Hadir dirindukan itu apa? Membawa termasuk salah satunya adalah sebagaimana hadis Rasulullah itu ketika datang memberikan salam, kemudian yang kedua adalah iringi dengan senyuman. Dan senyuman itu wajib, harus itu. Kalau perlu setiap relawan itu pelatihan pertama itu adalah bagaimana senyuman. Iya. Ya, menarik ini. Jadi ada tambahan materi ya, pelatihan untuk senyum ya. Dan iya. Jangan sampai relawan Muhammadiyah nanti datang ke lokasi tidak dirindukan tadi ya. Aduh, ini mah susah senyum orang ini ya. Enggak usah lah, itu ganti yang lain aja gitu ya. Ya, betul, jadi betul. Ini bagus ya, kayak sinetron aja, relawan yang dirindukan. Ini bisa jadi filmnya di Muhammadiyah Kaltim ini, relawan yang dirindukan. Oke, nah baik Pak Ustin, jadi kira-kira, nah agar menjadi, atau bagaimana sih kemudian tipsnya agar kita bisa mencetak, memproduksi relawan yang dirindukan itu seperti apa? Nanti kita bahas di segmen terakhir, segmen 4, masih bareng dengan Pak Ustin dan dengan Dr. Fadil. Kita kembali selepas jeda iklan yang satu ini. Sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, hari ini kita sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Common Center dengan Pusat Muhammadiyah. Siapa diperkenalkan, tapi ketika mereka terlibat dalam visi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita berikan untuk kita. Dari adalah Kaprani Noto itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambassador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi. Baik, kita sampai di penghujung acara di segmen keempat Healthy Corner kita di kesempatan kali ini. Nah, ini di segmen terakhir kita mau mengupas tentang relawan yang dirindukan. Dalam bahasa lain adalah kesehatan dan kesiapan menjadi relawan untuk bantuan kemanusiaan. Kita bungkus dengan tagline relawan yang dirindukan. Nah, tentu kalau kita berbicara mengenai relawan yang dirindukan, pasti ada dua hal ini ya, sisi dari fisik dan non-fisik. Nah, non-fisik tentu ada terkait dengan pengetahuan dan sebagainya, kalau fisik tentu kesehatan. Nah ini saya mau ke Dr. Fadil dulu. Dr. Fadil, jadi menjadikan relawan yang dirindukan seperti yang disampaikan Pak Usni tadi, ini secara fisik, secara kesehatan seperti apa? Dr. Fadil bisa dong bercerita kepada pemirsa TVMU di seluruh penjuru tanah air. Silakan Dr. Fadil. Yang adalah ingat bahwa nikmat kita itu adalah waktu luang dan kesehatan, di mana kesehatan sendiri itu adalah
mahkota kekayaan yang hanya dilihat oleh orang-orang sakit. Di mana tugas kita adalah menjaga itu. Bagaimana mempersiapkan diri kita? Satu, tentu makanan yang sehat ya, makanan yang hindari yang terlalu berlebihan gitu ya, minyak berlebihan, kemudian merokok, alkohol itu dihindari. Sisanya tetap harus makan cukup dan seimbang ya. Kemudian salah satu yang sering terlupa adalah aktivitas fisik, kebugaran ya, memang sangat dianjurkan bagaimana kita sekarang harus banyak beradaptasi bagaimana berolahraga di rumah, di mana dianjurkan adalah 30 menit per hari gitu ya. Kemudian juga terakhir pengelolaan stres, jadi harus mengenali diri bagaimana ketika saya sedang stres ini, saya harusnya seperti apa? Apakah saya harus melakukan hal-hal positif? Apakah saya harus tidur? Apakah harus membaca buku? Apakah saya harus mengobrol? Gitu. Karena seperti lagi tadi ya, untuk dirindukan memang kita harus memberikan senyuman, memberikan kehangatan yang dimulai dari diri kita sendiri. Sama yang terakhir, mungkin ini baru saya juga sampaikan bahwa sebelum memang terjun ke lapangan harus mengetahui batasan kita, selain nanti akan disampaikan batasan kemampuan kita, bisanya kita apa untuk kontribusinya ya, kita harus juga ketahui bahwa kita punya penyakit tertentu atau enggak, apakah punya asma, alergi, yang tentunya juga itu sangat penting nanti ketika terjun menjadi seorang relawan gitu. Oke, Dr. Fadil, kalau ternyata kemudian misalnya ini ada relawan yang ternyata sudah memiliki komorbid ya, dan dia tetap bersemangat untuk menjadi bagian dari relawan kemanusiaan. Apa yang harus dilakukan mereka? Oke, baik. Yang harus dilakukan banyak ya, kontribusi sekarang itu sangat banyak ya, seperti tadi sudah dibahas, dari mendoakan, kemudian memberikan, menyumbangkan harta, sampai memang menggerakkan badan sendiri. Itu biasanya disesuaikan lagi, apakah masih sanggup untuk perjalanan jauh, kemudian apakah sanggup tadi misalnya, tidak makan berhari-hari gitu ya, mungkin 2 hari gitu ya, itu memang sangat disesuaikan. Tapi kalau makanya kalau komorbid-komorbid yang memang sifatnya bisa terkontrol dengan obat, maka ya dipersilahkan gitu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan, misalnya riwayat penyakit jantung, itu kemungkinan memang yang bisa dilakukan adalah yang lain, membantu koordinasi keberangkatan, banyak peran-peran yang bisa diisi tuh sangat banyak untuk berkontribusi dalam volunteer ini. Jadi kalau selama kesehatan yang bersangkutan masih bisa dikontrol, saya kira masih diperbolehkan ya, tentu tidak berat ya. Jadi misalnya kayak ya, teman-teman dari petugas search and rescue SAR yang ternyata dia memiliki komorbid tertentu misalnya, atau kalau teman-teman yang ternyata sudah memiliki riwayat penyakit menular, Dr. Fadil, apa yang mungkin bisa mereka lakukan agar semangatnya itu bisa disalurkan dalam tempat yang benar? Ini, baik, artinya begini, pertama memang ini sangat sangat penting sebenarnya, kalau memang rutin kontrol berarti rutin konsultasi dengan dokter ya, jadi mungkin bisa konsultasi dengan dokter apakah saya bisa seperti melakukan aktivitas ini atau tidak gitu ya, karena derajat yang bisa menentukan keparahan itu adalah dokter yang menangani ya. Itu satu. Yang kedua adalah secara umum apabila memang ada keterbatasan yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan berarti memang hanya bisa misalnya yang jarak dekat, kemudian yang memang bisa dilakukan juga seperti membantu pengelolaan, menjadi pengajar, kemudian mengajak masyarakat gitu, dan memang harus mempersiapkan fisiknya sih sebenarnya gitu. Artinya yang bersangkutan memang harus sesuai dengan tadi ya, rekomendasi dari dokter ya, kalau memang ya, kemudian betul, yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk harus turun ke lapangan, ya saya kira sementara waktu dia di luar lapangan saja untuk terlibat dalam urusan bantuan ya, misalnya packing-packing barang di luar atau berinteraksi langsung dengan para penyintas atau kemudian menyiapkan bahan-bahan sebelum dibawa oleh para relawan yang lain, itu juga masih bisa dilakukan oleh yang bersangkutan ya, Dr. Fadil ya? Ya betul, insya jadi Allah pahalanya akan yang sebagai sosok ama. Ya, jadi peran-peran yang lain saya kira masih banyak yang bisa dilakukan agar kemudian yang bersangkutan tidak memapar bencana second gitu ya, atau second disaster ya, yang kemudian malah memaparkan penyakit yang ada dalam dirinya. Oke, baik. Jadi tadi kira-kira adalah tipsnya untuk menjadi relawan yang diidolakan atau tadi relawan yang dirindukan secara fisik atau secara kesehatan gitu. Nah,
Kalau secara non kesehatan apa ini Pak Usni? Iya, saya kira ada tiga hal yang perlu disiapkan oleh relawan. Yang pertama adalah panggilan diri. Panggilan diri adalah setiap aktivitas relawan itu adalah memang panggilan dari dirinya sendiri. Oke. Karena nanti diajak orang lain, perkara ikut lembaga, MDMC, LPB dan sebagainya, ini adalah sebagai faktor ikutan saja. Tetapi pertama adalah faktor kesadaran diri. Ini adalah panggilan nurani, panggilan diri pribadi. Kemudian yang kedua, saya kira ada perlu sekali, yaitu kecakapan diri. Kecakapan diri saya kira dalam hal ini adalah kompetensi. Di mana relawan itu bisa menempatkan dirinya sebagai apa. Ketika ada kesadaran seperti ini, dimanapun dia ditempatkan, dia akan merasa gembira. Maka dari faktor gembira ini, energi kegembiraan, energi senyum, energi sikap diri inilah yang nantinya akan membawa penyintas-penyintas itu akan dekat dengan kita. Kita bisa mengurangi beban mereka itu dengan melihat relawan saja sudah mereka itu agak terkurangi bebannya. Maka di sini saya kira perlu sekali pendampingan-pendampingan tentang bagaimana citra diri seorang relawan itu ditumbuhkan, dikembangkan. Bukan sekedar keahlian yang dimiliki, tetapi citra diri. Citra diri itu adalah apa? Sikap-sikap yang menjadi bawaan pada fitrah manusia. Suka memberi, suka menolong, suka menggembirakan orang lain, suka memotivasi. Ini menjadi bagian bagaimana relawan itu memang hadir di situ, dibutuhkan, diperlukan. Sehingga nantinya ketika berpisah dengan lingkungan yang akan ditinggalkan itu ada rasa yang memang betul-betul kita ini berpisah dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah keikhlasan diri. Semua aktivitas relawan itu haruslah menjadi bagian bagaimana dia mengikhlaskan dirinya menjadi bagian dari sebuah ibadah, menjadi panggilan kemanusiaan yang dia tidak terbebani ataupun ada motivasi lain yang menjadikan dia terpanggil untuk turun di dalam kegiatan-kegiatan bagaimana mengurangi sebuah resiko bencana dan sebagainya. Maka di sini saya kira terpenting adalah mungkin slogannya AGIM itu perlu kita angkat terus. Apa ketika itu? Kita menjadi seorang relawan. Ada salam, ada senyum, ada sapa. 3S itu saya kira ini masih sangat relevan ketika kita menjadi relawan. Maka di sini saya kira Mas Budi yang suka gitaran bernyanyi ini sangat di tempat-tempat bencana. Kalau dari kesehatan seperti Dr. Fadil ini tidak berbicara apapun di tempat bencana pasti disukai oleh para penyintas ataupun korban di sana karena dibutuhkan. Tetapi bagi relawan-relawan yang memang keahliannya di luar kesehatan, di luar psikososial, maka di situ saya kira perlu pencitraan diri, pencitraan karakter diri, bawaan-bawaan yang menggembirakan dan sebagainya yang perlu memang digerakkan, ditumbuhkan dan diciptakan melalui pelatihan-pelatihan kecakapan diri seorang relawan. Demikian Mas Budi. Ya, jadi tidak hanya bermodal fisik tapi juga kecakapan komunikasi juga penting ya untuk menghibur. Ya, saya kira ini perlu ilmu komunikasi yang saya sampai hari ini terus belajar bagaimana kita bisa memberikan motivasi pada orang lain, berbicara dengan sangat menyenangkan dan sebagainya. Saya kira ini menjadi media bahwa kita relawan itu betul-betul bisa dirindukan oleh para korban ataupun penyintas yang nantinya ketika kita berpisah ini mempunyai kenangan. Tidak sekedar di dunia tetapi kita bisa reuni di surga ketika ada bencana di mana dan di mana itu. Wah, luar biasa ini ya, reuni aja di surga itu ya. Tapi saya kira mungkin Pak Usni dulu ya, saya nanti aja ya, saya terlambat aja. Ya, dan memang akhirnya ketika relawan yang dirindukan, akhirnya kemudian kalau kita lihat di kondisi yang nyata, ada beberapa relawan yang tidaknya kemudian pulang ya, bahkan sampai menetap di lokasi tersebut ya. Di Palu juga ada relawan Muhammadiyah yang akhirnya menetap di sana karena kemudian dirindukan dan dicintai oleh warga setempat. Di Monte tetap tinggal di sana, di Lombok juga ada, di sebelumnya di Aceh dulu ketika tsunami juga ada, dan yang lain sebagainya. Jadi menjadi relawan yang dirindukan itu adalah ciri khas kita bersama. Jadi relawan yang selalu memberikan citra positif di mana di lokasi pada waktu kita melakukan respon bencana. Baik, Dr. Fadil dan Pak Usni, ini waktunya tinggal 2 menit, kira-kira pesannya apa nih kepada teman-teman yang memang saat ini terus bersemangat menjadi relawan dan juga mungkin masyarakat luas yang pengen menjadi bagian dari relawan itu sendiri. Ke Dr. Fadil dulu, apa dok, ini pesannya dok?
Pesannya sebenarnya tetap jaga kesehatan ya. Untuk saat ini memang 3M itu harus tetap dilakukan ya. Mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan gitu ya. Tapi khusus kepada relawan, saya dalam rangka hari relawan internasional gitu ya, kepada relawan yang tangguh, saya cuma berpesan bahwa teruslah berbuat baik meskipun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang dan pahalanya insya Allah akan ada. Amin. Luar biasa, lelahmu nanti akan terbalas oleh pahala kalau memang ikhlas kita lakukan, dan insya Allah Allah akan mencatat sebagai bagian dari pahala itu. Terima kasih Dr. Fadil. Pak Husni, apa nih catatan pentingnya kepada para relawan? Ya, saya kira jadikan setiap panggilan sebagai relawan adalah panggilan suara Tuhan yang menjadikan kita terus memberikan jalan pencerahan, jalan menggembirakan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang diliputi dengan ujian. Jadilah panggilan relawan itu adalah panggilan bisikan dari Tuhan. Demikian, Mas Budi. Baik, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita di siang hari ini di Healthy Corner, kesehatan dan kesiapan menjadi relawan kemanusiaan bersama dengan dua narasumber kita, Pak Mahnun Usni S.I.Kom dan juga Dr. Muhammad Fadil Fikri dari Klinik Kusuma Medical Center, Kalimantan Timur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, dan kita akan berjumpa kembali di acara Healthy Corner Selasa mendatang, masih di jam yang sama, di stasiun televisi yang sama. Mohon maaf sekali lagi, Lafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.